Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya nak share keseharian saya, apa yang saya buat hari-hari dekat rumah sepanjang bulan puasa. Memandangkan ni first video saya untuk bulan puasa ni, so agak panjang sikit lah. Saya akan share apa saya buat dari pagi sampailah malam sebelum tidur. So korang enjoy je watching this video and semoga korang suka dapat manfaat daripada video saya ni, alright. Sebelum tu, kepada korang yang belum subscribe my YouTube channel, boleh subscribe, boleh tekan notification bell juga untuk dapatkan update terkini kalau saya ada update video ke apa. And boleh follow my Instagram Fazira Ashikin, and boleh follow juga my TikTok. Saya sekarang dah aktif kat TikTok. So tu antara punca jugalah kenapa saya kurangkan sikit konten di YouTube, sebab saya tengah nak bangunkan, orang panggil nak bangunkan TikTok saya. Belum capai target lagi, so that's why lah. Agak suram je, agak suam-suam kuku je saya punya YouTube kali ni, sebab tengah fokus kat sana. So korang jom lah follow saya dekat TikTok, okay. Okay, sekarang ni dah pukul 10 dah. Saya baru sampai dekat sekolah Kafaime nak ambil Amy sekolah. So macam ni lah, saya saja je nak share saya punya rutin bulan puasa. Bulan puasa ni saya tak ada lagi konten kemas-kemas ataupun konten housewife kan, sebab saya kekurangan masa. Hari saya tu berlalu sangat cepat. Saya just sempat buat video klien yang collaborate dengan saya je sepanjang bulan puasa ni. Hari ni puasa 14 Ramadan. Saya baru ada masa saya nak record untuk video housewife vlog. Okay, so macam tadi awal-awal pagi, macam ni lah. Awal pagi biasa saya bangun dalam pukul 4:30 macam tu untuk masak sahur. Saya tak tunjuk apa saya makan sahur tadi kan. And then lepas dah sahur tu, biasanya saya akan get ready lah untuk hantar email pukul 7. Get ready solat semua, lepas tu get ready untuk hantar email pukul 7 pagi, hantar dia pergi sekolah. Lepas tu pukul 8 pagi pula hantar Kaira. So, sekarang ni pukul 10 ambil email dekat Kafa. Nanti pukul 12 ambil Kaira, lepas tu terus hantar email pula. Memang busy korang. Mak-mak lain pun mesti macam tu kan. Ni saya anak dua. Kalau anak tiga, anak empat, lagilah banyak jadual ni nak kena hantar ambil. Macam tadi sebelum ambil email tu, saya ada masa tak sampai sejam pun, 30 minit macam tu je untuk saya lelap kejap, tidur, cover balik sebab tadi bangun awal 4:30 kan. So saya sempatlah tidur dalam 30 minit tadi. And then pukul 9 suku macam tu saya keluar ambil email pula. Okay, so jomlah kita pergi ambil anak dulu. Nanti saya akan sambung rutin saya kat rumah. Okay korang, so kiranya dalam pukul 10 ke atas tu baru saya akan start buat kerja rumah, settlekan apa yang patut. Dan untuk sepanjang bulan Ramadan ni saya macam kurang fokus untuk mengemas rumah sangat. Saya banyak rehat dan adalah aktiviti lain yang saya buat selain mengemas. Tapi untuk hari ni saya nak settlekan beberapa ruang yang memang terabai. Saya nak bersihkan lah. Okay, kalau untuk kitchen ni memang saya akan bersih every day sebenarnya, tapi lambat sikit lah. Macam pukul 10 macam ni baru saya akan start kemas-kemas pinggan mangkuk yang saya guna waktu sahur tadi. Memang lambat lah daripada hari-hari kebiasaan. Pukul 10 ke atas baru start kemas everything, bagi clear. Dan kalau untuk ruang lain tu saya buat ikut hari. Tapi untuk hari ni saya nak fokus dekat home office ataupun meja study anak saya tu. Lepas tu dekat depan TV, sebab malam tadi anak-anak dia tidur kat luar.
orang dekat depan TV. Jadi kat depan TV tu memang sangat-sangat bersepah, macam-macam ada, baju pun bertimbun juga. Saya belum settle lipat lagi sebab last time kan saya ada cerita, saya punya dryer rosak, dryer baju saya kat rumah ni rosak. Jadinya memang kita orang pergi keringkan dekat laundry je. So saya akan kumpul baju tu untuk 3 hari baru saya akan basuh sekaligus, lepas tu pergi keringkan dekat Dobby. So that's why lah kalau lately ni banyak konten saya, mungkin banyak konten saya tunjuk lipat baju. Memang setiap kali basuh tu memang banyak lah, saya tak selesaikan setiap hari. 3 hari sekali baru saya akan settlekan. Okay, dah settle dekat kitchen. Kita move to home office ataupun meja study anak ni. Memang bersepah sangat ya korang. Baru hari tu saya kemas. Dan since that day saya tak ada kemas tau. Saya serahkan dekat anak saya je atau husband saya je yang tolong-tolong tengokkan meja ni. Saya tak ada kemas ke apa. So sekarang ni dah jadi bukit balik dah. So tak adalah lama sangat pun saya nak kemas kat atas ni, sebab buku-buku tu sebenarnya ada je tempat yang sepatut saya letak. Cuma nak kena susun-susun balik je. Anak saya tu bila balik sekolah je, ha, dia umpan je letak kat atas tu. So saya kemas lah. Seronok dah tengok kemas macam ni korang. Okay, seterusnya saya nak kemas kat depan ni. Okay, as you can see memang bersepah sangat-sangat ya korang. 3 bakul baju tak settle. So kita akan settlekan lipat baju ni. So kita akan buat je mana yang sempat. Sebenarnya lama juga tau saya nak settlekan daripada dapur, lepas tu home office tadi tu saya nak kemas home office, sekarang ni kemas kat depan ni pula. Dan banyak juga tadi saya stop mandilah, rehat lah, baring-baring sekejap sebab penat juga buat kerja macam ni bulan-bulan puasa ni kan. Jadinya ni pun dah dekat-dekat nak kena ambil anak sekolah. Amy balik pukul 5:30. So dalam pukul 4 lebih macam tu selalunya saya dah pergi ambil lah. Okay, dah siap dah dekat depan ni. Saya tak kemas sampai habis pun, cuma kemas yang penting-penting je sebab dah tak sempat masa dah. So sekarang ni saya nak pergi ambil Amy sekolah. Biasanya saya keluar daripada rumah tu dalam pukul 4:30 macam tu, 5:30 dia keluar lah kan. Ini kiranya rutin saya untuk seharian kalau husband tak ada kat rumah. Kalau husband work from home, biasanya saya akan relax sikit lah sebab husband akan tolong juga hantar anak sekolah, hantar waktu pagi tu sebab yang tolong hantar. Kalau hari dia kerja memang semua saya lah, sebabnya bulan puasa ni sebelum subuh, lepas sahur tu dia terus gerak pergi kerja. Sebab kalau dia gerak lambat memang jam dan boleh sampai lambat lah dekat office. Okay, biasanya nanti pukul 5:30 Amy keluar, 5:45 macam tu, ataupun paling lambat pun pukul 6 saya sampai kat rumah. So masa tu saya baru start masak. Kalau macam menu untuk hari tu tak berat sangat, simple-simple je, saya akan start masak after dah ambil Amy lah. Kalau kata menu hari tu saya macam nak masak extra sikit, saya akan siapkan, bukan siapkan lah, saya akan prepare bahan-bahan sebelum saya keluar ambil Amy tu. Dalam pukul 4 macam tu ataupun 3:45 saya start lah prepare barang untuk pergi ambil email. And then balik tu saya akan masak campak-campak je macam tu lah. Macam mana dah korang punya puasa, okey tak? Saya punya puasa alhamdulillah setakat ni full lagi. Tak ada lagi lubang-lubang tu, tak ada lagi. Itu je lah. Yang email pun dia punya, dia puasa dia dah setakat ni, dia dah 2 hari tak puasa sebab tu dia demam kan. So selain daripada tu dia full lah. Kalau time dia demam hari tu memang saya tak bagi dia puasa sebab dia kena makan ubat. Okay, tadi saya tak record untuk berbuka puasa semua tu. Sekarang ni saya sempat record sebelum pergi terawih je. So biasanya macam ni lah. Kalau ada masa saya akan pergi terawih kat masjid. Kalau tak sempat ke apa ke, kita orang buat kat rumah je lah. So alhamdulillah hari ni sempat nak pergi ke masjid. Kaira memang suka sangat datang ke masjid ni sebab dia boleh main dengan kawan-kawan dia dekat masjid. Anak-anak yang datang ikut parent selalunya dia akan bawa pergi masuk ke satu bilik lah. Kecuali budak-budak lelaki memang boleh solat dekat bawah dengan ayah masing-masing. Tapi untuk anak perempuan dia akan bawa pergi satu bilik, dan dekat bilik tu dia orang akan solat sama-sama dengan budak-budak yang lain. Dan ada aktiviti colouring macam tu. Okay korang, so saya rasa sampai sini je sharing saya untuk hari ni. Hope you guys enjoy watching this video and dapat manfaat daripada video ni. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum.